Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Sebelum kita bahas beberapa data yang tadi sudah disampaikan, saya ingin membahas mengenai bagaimana sebetulnya perusahaan melihat market UMKM sebagai sebuah market yang juga menarik untuk digarap, Pak. UMKM itu sektor yang sangat berpotensi dan sangat tangguh. Ya, sektor ini sangat mudah beradaptasi mengikuti perkembangan. Ya, contoh aja nih, toko di dekat tempat saya, rumah saya, gitu ya. Kemarinnya jualan HP, ada pakaian. Sekarang beralih dari jualan masker, jualan sanitizer, gitu ya. Jadi mudah sekali beradaptasi. Ya, dulu jualan di toko ramai sekali, sekarang ini banyak ramainya melalui daring gitu ya, e-commerce, dulu restoran, warung, sekarang buka PO dari rumah, jadi sangat fleksibel. Dan kami ingin mengembangkan UMKM ini, approach pendekatan kami adalah melalui ekosistem dari grup Wings, melalui toko-toko langganan-langganan Wings yang masih berjalan dengan baik saat ini karena mereka bergerak di bidang fast consumer goods, kebutuhan sehari-hari, ya. Itu masih berkembang dan kami akan layani mereka dengan layanan digital kami, dengan mobile banking, dengan Kris, dengan online onboarding, online lending, dan fitur-fitur lain yang kami akan terapkan. Ya, kami akan kembangkan ini mereka juga untuk menjadi agen-agen laku pandai. Jadi kalian lihat potensinya besar sekali untuk UMKM.